kita dapat bahan motor Mio, teman-teman. Ini efeknya karena telat oli. Olinya habis, malah sama sekali nggak ada olinya. Jadi piston atau sekernya parah. Macet, baret, gancet. Gancet. Malah gini malah ada karatan kayak gitu loh. Parah ya. Ini mau dieksekusi, kita mau bongkar, mau belah lah, turunin semua. Ikutin terus ya. Kita mulai bongkar dulu. Bongkar one way. Tapi bagus loh, ini nggak bocor kering, nggak ada rembes sama sekali. Cuma di mesinnya telat. Bongkarin dulu ring depannya, copot. Akhirnya kena coy, itu parah banget loh. Sampai apa debunya ini, bener-bener nih motor nih, wah parah nih yang punya. Sampai kayak gini loh. Magnet ya, Mas? Ya? Magnet ya? Ya, ini magnet. Kita lepas dulu magnetnya. Banyak sih ngomongnya karena prank ya. Woi, lumpur semua. Gila. Daki. Wah. Wah 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 wah. Wah, bener-bener dah ini. Ini teman-teman
kalau punya motor matic dirawat ya. Nih, lihat nih. Nih. Ini lumpur loh. Kita bongkar dulu ya pompa oli. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kita lepasin satu persatu. Thank you.
dan alhasil dalemannya olinya kering mas bro, gak ada olinya mas bro. Oli ini entek, oli ini habis coy. Ini alhasil baret semua pistonnya. Oke, dilanjut part keduanya nanti kalau udah diganti yang baru. Soalnya nggak mungkin bisa diakalin itu, harus ganti. Enggak? Wih bolong, ada lubangnya. Sudah gancet. Nah, parah. Ini ganti piston, ganti stang seher. Ini diganti semua satu set. Ini nggak mungkin diakalin, maksudnya harus diakalin kayak gini, nggak mungkin lah. Posisinya udah nggak lurus, dia bergelombang. Kalau ini masih miring, kalau ini udah parah. Ini muternya udah ngene-ngene. Oleng-oleng. Muternya udah oleng. Alhasil itulah. Ini tinggal ngebubut, beliin baru, pemasangan, selesai dah.